Terima kasih kepada anda semua kerana setia menonton Abang Cantik TV. Sebagaimana yang anda tahu ya, Abang Cantik TV sentiasa menyiarkan klip-klip video retro sama ada tahun 70-an, 80-an dan juga 1950-an. Pasti ramai yang tertanya-tanya ya, kenapa sekarang Abang Cantik jarang upload video di YouTube? Okey, untuk mengetahui jawapannya, kita saksikan video ini sampai habis ya. Pasti ramai yang tertanya ya, bagi penonton baru ya, mesti ramai yang tak tahu apa itu Abang Cantik. Kenapa Abang Cantik sedangkan menyiarkan video-video klip lama? Dan bagi mereka yang untuk tahu ya, saya akan jelaskan di sini apa maksud Abang Cantik. Abang Cantik itu maksudnya lebih kepada video-video lama tetapi keadaannya masih cantik ya. Ada video yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun tetapi gambarnya masih kelihatan cantik. Sebab itu dinamakan Abang Cantik. Dan untuk penonton di rumah juga ya, untuk pengetahuan anda semua, channel Abang Cantik ni mula diwujudkan pada tahun 2008 dahulu ya saudara. Sebelum menggunakan Abang Cantik, ABG, CANTIK, Abang Cantik menggunakan nama penuh ya, ABANGCANTIK, iaitu Abang Cantik nama penuh. Dan pada waktu itu ya, waktu saya upload video tu, tidak banyak channel yang retro di YouTube saudara. Masa tu ada beberapa kerat sahaja. Dan Abang Cantik ni pada waktu itu menyiarkan klip-klip video yang ramai yang kata konon-kononnya eksklusif lah, susah nak dapat lagi lah apa semua. Dan channel Abang Cantik dulu ya, yang 2008 tu pernah di blog pada tahun 2013 kalau tak silap saya ya. Waktu tu saya tak aktif kat YouTube, jadi video saya banyak telah di blog. Mungkin ada konten-konten di dalamnya mengandungi copyright dan sebagainya saudara. Waktu tu saya jarang dah upload video, mungkin saya sibuk waktu tu ya saudara. Dan selepas channel Abang Cantik di blog pada 2008 yang channel tu, 2013 saya wujud lagi channel baru. Waktu tu di atas permintaan ni, ramai yang minta supaya wujudkan semula channel Abang Cantik. Maka lahirlah ABGCANTIK, iaitu masih lagi gunakan nama Abang Cantik. Dan setelah saya upload video-video dan banyak juga video-video yang belum pernah disiarkan di mana-mana, dan pada waktu itu ya, ramai yang DM mesej saya, oh terima kasih kerana siarkan. Dan tidak kurang juga ada juga artis yang klip video yang saya siarkan mesej kepada saya, terima kasih kerana menyiarkan dan sebagainya. Dan tidak kurang juga ada yang mesej kepada saya yang nak membeli video dan berbagai-bagai lagi. Dan untuk pengetahuan penonton di rumah ya, saya untuk pengetahuan anda semua ya, saya tidak menjual video-video saya yang saya simpan ataupun saya buat koleksi. Saya lebih suka kongsikan kepada anda semua melalui platform yang saya ada ya, seperti di YouTube dan sekarang ni terlalu popular TikTok ya. Saya suka kongsikan di YouTube ataupun di TikTok supaya lebih ramai orang yang tahu. Orang tu merayu-rayu konon-kononnya sebab dia nak sangat video tu. Dan tak lama lepas tu sudah disebarkan video yang saya beri tu. Waktu saya beri, sorry saya tak jual, disebarkan dekat YouTube lah apa semua kan. Lepas tu diedit dan konon-kononnya hak milik sendiri. Ramai ya saudara yang mencuri video saya, lepas tu diletakkan di channel sendiri, diedit, di-crop dan sebagainya. Dan zaman sekarang saudara, popular pula TikTok. Dan ramai pula yang mencuri video saya dekat YouTube saya, diletakkan dekat TikTok, diedit, ditaruh watermark sendiri dan sebagainya. Jadi saudara, macam saya sendiri ya, sebagai penyiar dekat YouTube tu, niat saya untuk berkongsi. Tapi kenapa perlu curi video tu dan kemudian diletak dekat channel sendiri tanpa letak kredit apa-apa semua? Jika anda ingin berkongsi, apa salahnya dekat YouTube saya ada komen, like dan share. Share saja dekat situ saudara. Tak perlulah kita copy, kita edit, lepas tu kita letak dekat channel masing-masing, terutama dekat TikTok. Apabila anda semua buat begitu ya saudara, memang tak ada orang nak tengok dah channel YouTube saya. Banyak dah curi lepas tu letak kat TikTok. Dan saya pernah ingat ya, ada satu channel tu saudara, hampir keseluruhan video saya dicuri dan diletak dekat channel dekat TikTok dan followernya sampai dah beratus-ratus ribu. Saya tahu nak cakap apa saudara. Lepas tu dah curi apa semua, letaklah watermark sendiri apa semua. Dan saya pernah DM orang ini saudara, kenapa buat begini? Lepas tu ada yang di-block saya lah apa semua. Sebenarnya niat anda sebenarnya kenapa? Nak berkongsi ataupun nak apa? Jika anda nak berkongsi, dekat YouTube saya ni ada butang kongsi, like,
Semua itu kan, pergi saja dekat sana. Kenapa perlu anda edit semua? Lepas tu anda letak dekat konten anda, konon-kononnya konten anda sendiri. Bagi saya itu tidak bagus, ya. Jika anda tahu ya bagaimana susahnya saya membuat video, kononnya sepertinya macam tip yang ada di tangan saya sekarang ni, ya, saudara. Tip ni ada yang sudah berusia 40 tahun. Saya terpaksa ambil masa yang lama untuk saya mencucikan tip-tip ni semua. Dan saya sekarang ni berada dalam bilik, sebuah bilik. Di rumah saya ada sebuah bilik yang saya sediakan memang khas untuk koleksi-koleksi video saya. Dan di samping itu juga, ya, di bilik rumah saya ada juga koleksi majalah-majalah lama. Itu bilik sebelah. Untuk bilik yang ini, saya simpankan koleksi untuk video-video. Dan saya mengedit apa semua di bilik ini. Ada juga, ya, saudara, video-video yang saya cuba nak kongsikan kepada anda rosak. Dan saya cuba nak selamatkan makan masa yang lama, saudara, ada tu yang beberapa bulan. Seperti saya pernah selamatkan satu buah klip video, ya, yang menampilkan kumpulan Kuneri M. Betapa susah saya selamatkan video tu, saudara. Saya, alhamdulillah, saya dapat juga selamatkan. Saya cuci apa semua. Lepas tu ada pula orang yang pergi kongsi dekat TikTok apa semua tanpa kredit apa semua. Anda tahu tak bagaimana kecewanya saya? Sebab saya sebagai yang penyelamat tip-tip ni apa semua. Lepas tu anda dengan semudah-mudahnya mencuri hasil apa yang orang buat. Lepas tu menjadi konten anda sendiri. Bagi saya itu tidak bagus, saudara. Kenapa perlu kita buat begitu? Jika anda tahu bagaimana susah dan payahnya, beginilah bagaimana saya nak untuk menyelamatkan tip-tip ni. Tip ni ini semua, ya, saudara, saya simpan sejak saya zaman kanak-kanak lagi. Ada juga tip-tip ini yang diberi oleh kawan-kawan waktu saya zaman-zaman sekolah dulu. Ada yang mereka tahu saya suka menyimpan tip-tip lama, dan ada yang mereka beri kepada saya waktu zaman saya bekerja. Dan bukan zaman sekarang, ya, saudara. Zaman sekarang memang susah orang nak bagi benda-benda macam ni. Tetapi zaman dulu, bagai macam mereka tahu saya berminat, ya, waktu zaman saya bekerja, daripada buang berbaik bagi kat engkau, ada yang kata macam tu, kan. Tanpa saya beli atau apa, mereka tahu menghargai yang saya ni memang berminat untuk menyimpan benda-benda macam ni. Cuba saya terkilat, ya, saudara, kenapa orang yang ambil kesempatan di atas kesusahan dan kepayahan orang lain. Bagi saya itu tidak bagus, ya, saudara. Dan sebab itulah saya ramai yang tanya kepada saya, kenapa Abang Cantik tak upload video lagi? Kenapa Abang Cantik tak upload video lagi? Bukan saya tak nak upload, saudara. Zaman sekarang TikTok popular, ya. Dan apabila saya upload, adalah juga tangan-tangan yang kongsi video dekat TikTok mereka. Edit, dipotong, dicopy dan ditaruh watermark, diletak dekat TikTok mereka. Sedangkan saya ada TikTok sendiri, saudara. Saya TikTok saya sendiri pun saya tidak ambil video dekat YouTube saya dan saya letak dekat TikTok saya. Tidak. Video saya dekat TikTok, dekat TikTok, dekat YouTube, dekat YouTube. Tidak sama, saudara. Jadi kenapa perlu mereka curi video saya dan letak dekat TikTok masing-masing? Bagi saya itu tidak bagus, saudara. Ramai yang ingin bertanya, ya, apa bezanya TikTok Acik Mat 852 dengan YouTube Abang Cantik? Banyak bezanya, saudara. Yang mana setia mengikuti YouTube saya tahu di mana perbezaannya. Dan bagi anda yang ingin menghargai apa usaha-usaha yang saya buat supaya saya lebih dapat menyelamatkan lagi video ini, dan yang mana iklan yang masuk tu, tolonglah jangan skip, ya, saudara. Kurang-kurangnya adalah juga semangat saya untuk saya buat video. Jadi lebih semangat saya buat video. Jadi buat video, ya, buat video ataupun mencuci video ini susah, saudara. Nampak macam senang tetapi sangatlah susah. Kadang-kadang ambil masa yang lama. Tertambah waktu saya bekerja, ya, saya terpaksa curi masa untuk kongsikan kepada anda semua. Saya ini, ya, saudara, saya copy terus daripada video. Saya tak pernah copykan kepada digital apa semua, tidak ada. Yang mana anda saksikan di YouTube itu, itu adalah hasil asal daripada tip ini. Saya tidak pernah melakukan proses HD atau apa semua. Bagi saya itu tidak perlu. Jika kita dah ke HD apa semua, itu bukan lagi versi yang asal, bukan lagi nostalgia. Bagi saya nostalgia apa yang ada dekat tip ni, suara tak sedap ke, video tak berapa cantik ke apa semua, itulah dia hasil yang dulu saya dapat. Tak macam orang sekarang, saudara. Orang sekarang, ramai yang minta, kenapa tak HD kan? Kenapa tak HD kan? Itu bagi pendapat mereka. Itu bagi mereka lah. Bagi saya, saya menghargai hasil koleksi saya. Apa yang dapat, yang keluar dekat video ni, itulah yang anda saksikan.
Bagi anda semua yang penonton setia Abang Cantik sejak tahun 2008 dahulu, saya terima kasih saya ucapkan kerana anda setia menonton channel ini. Dan tak dapat saya balaskan dengan apa-apa, hanya saya boleh balas kepada anda. Saya akan cuba menyiarkan video-video yang belum pernah disiarkan kepada anda semua. Kalau tak ada dekat YouTube Abang Cantik, silalah kat TikTok saya, saudara. TikTok Acimat825, mungkin ada video-video yang anda mahukan ada di sana. Nampaknya setakat ini saya membebel untuk anda semua, saudara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.